Assalamualaikum, hari ini mau bikin sayur asem ya. Sayur asemnya Ita Yudhistira. Nih bahan-bahannya sudah kita siapkan. Ada kacang panjang, ada jagung, ada kol, ada melinjo, daun melinjo, dan ini ada kacang tanah ya. Bumbunya nih sudah siap. Bikin sayur asem ala dapurnya Ita Yudis praktis sekali. Bumbunya sudah kita racik ya, seperti ini. Tinggal kita didihkan air saja. Kita masukkan bumbunya ya. Nih. Baru kita rebus sayur-sayurnya. Praktis sekali. Nih ya, ini untuk bumbunya dibuat untuk 2 liter air. Seperti ini, kental sekali ya bumbunya ya. Sudah tidak tambah apa lagi, tinggal didihkan air ya. Tinggal kita masukkan sayur-sayuran. Setelah matang semuanya, siap diangkat. Dan sayur asam ala dapur Ita Yudis siap dinikmatin. Asam, asin, manis, pedas, wow, lemaknya. Ini bumbu sayur asemnya ya. Nah, bumbu sayur asem siap santapnya Ita Yudis. Jadi kalau mau bikin sayur asem nggak perlu ribet, tinggal dicemplung-cemplung aja. Ini bumbu ini untuk 2 liter air ya. Caranya kan gampang sekali tuh bikin sayur asem. Yang ini kita didihkan dulu ya. Si air didihkan, masukkan yang keras-keras dulu ya. Jagung, kayak melinjo ya, kacang tanah. Setelah dia sudah agak lembut ya, kita masukkan nih bumbunya nih ya. Setelah itu kita tambahkan yang lainnya, kayak kacang panjang, terus kol sama daun melinjo. Siap diangkat. Sayur asemnya siap dinikmati. Nah, pastinya ala dapur Ita Yudis. Wow, sayur asemnya asam, manis, pedas, segar sekali. Lemaknya. Ini bumbunya. Bumbu yang praktis. Oh ya. Masak sayur asem, seger sekali nih. Nih lengkap nih, ada kacang panjang ya, kacang tanah, ada melinjo. Nih ada kol dan jagung. Wow, alhamdulillah. Ini kuahnya nih, asam manis pedas ya, sayur asamnya Ita Yudis. Seperti ini, alhamdulillah. I can't forget that.